Balik lagi sama gue, Jonathan Leonardo. Kali ini gue pengen update sesuatu. Sebelum di update, mungkin gue cerita dulu ya. Sekitar setahun yang lalu, gue pernah ditawarin, mau gak beli sesuatu nih? Ada satu jantan, dua betina. Gue bilang, yaudah deh, coba. Nah, binatang itulah Black Salva. Black Salva yang berasal dari Sumatera. Kalau gak salah, mereka punya, kalau gak salah ya, tolong dibenerin kalau salah, ada tiga. Yang Sumatera, Filipin, sama Pulau Bintan. Kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi. Yang di belakang gue ini, yang sekarang akan kita bahas, sebenarnya ini adalah Sumatera. Jadi waktu datang gede, galak. Dan akhirnya karena ribet ngurusnya di rumah gue titipkan di temen gue. Jadi diurus di sana, diurus lah pokoknya. Dirawat segala macam. Sekitar mungkin 8 bulan yang lalu gue dikabarin. Ini udah nelor nih, gitu kan? Ya udah, gue bilang diinkubasi aja. Kita dapat 8 telur, yang 4 langsung nggak jadi, 2 yang waktu diinkubasi 4, yang 2 busuk di pertengahan jalan, tinggal 2. Nah, yang 2 ini pas di cutting kemarin 1 mati, berarti tinggal 1. Kita lihat anakan Black Salva hasil CB. Cuman ini juga nggak jamin kalau dia bakalan bisa survive. Karena lahirnya short body, ekornya agak keriting, ya cuman nggak masalah lah ya. Kita coba aja urus, semoga dia bisa survive. Nah, ditidur. Yuk, kita bawa tempat yang terang. Lihat sini, kelihatan nggak di sini? Jelas nggak? Tuh, kalau kita lihat dari proporsi badannya, dia tuh pendek. Nggak, harusnya kan badannya nggak sependek ini. Badannya lebih panjang. Ekornya agak keriting di atas. Ada kemungkinan suhu inkubasinya kurang tepat. Karena inkubnya dia kan lama banget ya, bisa 8 bulan kalau nggak salah. Ini yang menyebabkan sedikit deformasi di sini. Ini juga belum makan, belum apa-apa, cuman movement-nya semua masih normal. Enggak tahu nih keseringan merem. Oke. Tuh. Tapi pergerakannya, lidahnya ya kayak normal. Kalau pagi-pagi sih melek dia. Tahu jam segini ngantuk kali. Nanti buat yang tahu gimana care sheet si baby ini, gimana kita mau pelihara baby Black Salva, kita bisa sharing di komen di bawah. Kalau sejauh ini yang gue lakukan, gue cuman bikin kayak gitu. Jadi di satu sisi, kata nganip, sini nip. Gue bikin kayak gini. Di satu sisi sini basking spotnya. Nah, di sisi sini ada tempat rendeman sedikit buat dia kalau dia mau berendam lah. Jadi dia bisa menyesuaikan sendiri. Nah, cuman dari kemarin gue perhatiin ya masih begini-begini aja. Gue sih belum mau suapin, belum mau apa, karena dia nggak pilek ya. Terus sejauh ini kalau gue lihat ya nggak kurus-kurus amat. Namanya juga baru netes kan. Tuh, nih di bagian ekornya keriting, kelihatan nggak nih? Di bagian ekornya keriting, kelihatan nggak? Di bagian ekornya keriting, tapi ujungnya lancip. Tuh, ujungnya bagus, cuma nakuk sedikit. Kukunya semua normal, kakinya normal, moncongnya normal. Cuman gitu, kayak merem terus. Dan ya, diem banget gitu loh. Dibilang sakit ya enggak, gue bingung apakah dia prematur. Apakah dia, kenapa gue nggak tahu. Ini kalau kita perhatikan dengan jelas tuh, perutnya ada corak-coraknya kan? Lihat nih, Pak? Tuh, di perut-perutnya ada coraknya, di ekornya masih ada kayak belang-belangnya semua, tuh sampai ke belakang. Ini makin besar bakalan makin hilang semua, karena biangnya dia ini hitam banget, solid black. Mungkin satu hari akan gue ajak ke tempat di mana mereka dikawinkan. Cuma suruh megang, makasih, gue galak banget biangnya.
Nah itu yang gue pengen sebenarnya sih, mudah-mudahan sih si kecil ini kita kasih nama Bogil karena dibentuknya Bogil. Si Bogil ini mudah-mudahan dia bisa selamat. Kalau dia bisa selamat, bakalan lucu sih. Kalau karakter tetap bisa jinak, tetap diem, tetap anteng kayak gini nih. Gue rendam ya dia minum. Nih, kalau gue jemur begini ya dia diem-diem aja nih. Nih gue taruh tempat panas. Biasanya kan kalau biawak kita jemur gitu kan ntar dia aktif. Gue jalan-jalan mah aktif, cuma matanya merem. Pintar melek. Tuh mulai melek tuh. Apakah dia ngantuk? Karena dia di cutting ya, kalau kita perhatiin di ujung banget mulutnya masih ada benda tajam di ujung mulutnya. Itu tuh yang buat ngebelah telur. Feeling gue masih agak prematur sini. Kecil banget. Karena dulu gue pernah dapet, kayaknya gak sekecil-kecil gini amat. Coba nih, bisa dilihat gak ada ektutnya? Bentar ya. Gak kelihatan sih ya, susah ya. Di ujungnya ada lancip itu, kelihatan gak? Gak kelihatan ya? Dia tuh gak mau buka mulut sama sekali. Jadi apakah harus gue suapin? Apakah gue biarin dulu? Tapi feeling gue sih gue biarin dulu. Harusnya sih gak apa-apa ini. Tuh, geraknya udah normal. Dan kalau gue lihat tarik pusatnya ujungnya juga udah kering. Nih. Jadi di ketika ada ari-arinya kan tuh, tuh udah nutup. Udah nutup, udah kering, berarti kan udah terabsorb habis semua. Dan kemarin udah pupuk. Pupuknya masih normal lah ya. Pupuk yang baru netes gitu kan masih cair. Jadi kembali lagi, kalau buat yang pernah punya pengalaman, pupuk kan? Tuh. Beraknya juga masih normal. Sebentar ya. Nih, taruh tisu dong. Ntar, gue lap tangan dulu sebentar. Dia pupuknya normal, nggak yang mencret. Sebentar, gue lap tangan gue. Nah, kalau buat yang tahu, Kofi, jangan, itu tai. Kalau buat yang tahu, biasa penanganan yang seperti ini kayak gimana, bisa komen di bawah, di-share, biar kita tuh sama-sama belajar. Karena secara pribadi, gue kalau dalam dunia perbiawakan, masih banyak harus belajar. Masih banyak harus belajar. Ada iklan lewat. Nah, si Fate. Masih banyak harus belajar dari teman-teman juga yang pada punya pengalaman lebih dalam dunia perbiawakan. Jadi ada hal-hal yang gue bisa sharing, ada hal-hal yang gue harus menampung juga. Di situ namanya kita saling sharing dan saling membantu di, untuk menambah, memajukan dunia pereptilan Indonesia. Jadi itu aja sebenarnya hari ini, cuma pengen update kalau si Black Salva ini sudah menetas. Semoga bisa survive, kalau survive gue update lagi. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.